Jadi mereka ini sahabat-sahabatnya masih melakukan ritual dan masih kekeh dengan pendiriannya, dengan kesesatannya. Kami masih terus memantau, sahabat. Akan selalu kami gagal. Para sahabat ya, bisa disaksikan ya. La ilaha illallah wallahu akbar. Mereka masih kekeh, masih dengan pendiriannya, masih melakukan ritual sesat, dan kami pun masih mengintai mereka, sahabat ya. Kami akan intai terus. Sampai di mana ini kelakuan mereka yang sesat seperti ini? Reno dan Baka Ulung, akar dari permasalahan ini. Mereka ini tidak kayak kita, ini lagi musuh mereka. Mereka ini lagi melakukan ritual ya, sahabat ya. Jadi tidak peduli dengan apa yang ada di sekitarnya. Jadi inilah sahabat-sahabatnya, aliran-aliran sesat daripada Reno ini yang banyak merugikan orang lain, banyak mengajarkan kesesatan pada dua anak gadis, entah anak gadis siapa, dan membuang salah satunya pengikut beliau. Kita lebih dekat lagi. Coba nanti saya harap ini dulu ya, sebentar. Kita lebih dekat lagi. Allah. Lebih dekat lagi. Mereka ini memanggil roh-roh jahat. Saudaraku ya. Tak ada henti-hentinya kayak mereka. Subhanallah sahabat ya, inilah ya keadaan dan kelakuan seorang Reno, orang yang banyak merugikan orang lain, yang mengajarkan kesesatan, dan inilah gantengnya daripada yang kalian. Assalamualaikum. 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 Allahu Akbar. Mereka ini sama sekali tidak mendengar, sahabat ya. Apa tidak mendengar? Apa memang mereka lagi khusyuk melakukan ritual ini? Entah ritual apa yang dilakukan mereka ini? Minta kekuatan kepada syaitan, kepada jin, kekuatan musyrik kalian ini. La ilaha illallah. Sat kalian ini. Sadar sama orang ini, woi. Sadar, sadar, sadar. Jangan ikuti Reno itu. Tidak Reno. La ilaha illallah. Mereka ini lagi minta dengar roh-roh penunggu air ini. Berilah kami kekuatan. Allah Akbar. Ritual aneh kalian, ha? Ritual apa? Mau datang apa lagi kalian ini, ganggu ritual kami? Akan kami ganggu. Akan selalu kami ganggu ini. Boang. Sudahlah, lebih baik ini perbuatan sesat, boang. Sadarkanlah ini. Jangan kau ikut-ikut Reno terus. Reno itu sesat, lihat air disembah apa di minta. Itu urusan kami, urusan Anda apa? Meminta itu kepada Sang Holy, Sang Maha Kuasa. Weh, banyak bacot kalian. Allah. Hah? Lebih baik kalian pergi. Kami tidak akan pergi. Jangan ganggu urusan kami. Hah? Allah. Akan kami ganggu. Ritual-ritual begini ini. Musrik kalian ini.
bos. Neng, janganlah Neng. Setan-setan yang tadi ini. Bos. Sudah ini Neng. Sadarlah. Kalian dimanfaatkan. Kalian dimanfaatkan untuk dijadikan tumbal, penambah kekuatan, penambah ilmu mereka ini. Ini nggak benar ini semua. Tidak tahu bos, tiba-tiba sudah datang di sini bos. Mengajar. Tidak ada bosan-bosannya kalian. Apa untungnya orang? Cepat kalian ya. Ingat Reno, selagi itu masih kebaikan, kami tidak akan pernah bosan-bosan untuk menasehati, mengasih wejangan. Kita ini sahabat Reno, sesama manusia yang harus saling mengingatkan Reno. Dayang-dayang, bangun! Allah. Mana ini? Saya sudah geram ini bos. Kau sudah ditaklukkan Reno. Usir mereka! Udaknya kau. Udah, pergi! Habis pergi! Kami tidak akan untuk pergi! Mereka. Baiklah bos. Keluarkan ilmu kalian, mana yang saya berikan ilmu? Mana kalian ha? Jin jahat ini, ha? Roh. Kalau kita tidak bisa menghadapi mereka, pasti ada guru besar kita. Bas. Sudahlah usai perbuatan kalian ini. Tidak. Kalian ini sesat. Tidak. Beri pelajaran mereka. Ritual ini gagal gara-gara mereka. Kalian ini tidak mau menghadap kalian ya. Kami kalian ini wanita. La ilaha illallah. Kecil bukan kami. Bukan yang enggak mau kami. Yang memberantas kalian itu kecil. Iya. Cucung-cucung daripada dayang-dayangnya Reno kalian ini. Kami ini menasehati kalian untuk kenal. Salah, urusannya sama kami itu apa? Allahu Akbar. Sadarlah. Sadar kamu itu. Kalian ini salah semuanya. Awas mereka. Masya Allah. Mereka itu menghadapi kalian. Beri mereka, hajar. Iya, korup ya aja deh. Kami tidak akan berhenti. Usir mereka. Keluarkan ilmu kalian, mana yang saya berikan? Suruh pergi jauh-jauh mereka. Jangan mengganggu ritual kita. Gagal ritual kita ini. Barulah mereka ini gagal. Dayang-dayang, keluarkan ilmu kalian. Kalian sudah mengganggu ritual-ritual saya di sini. Gagal lagi ritual saya. Karena ulah-ulah kalian. Ulah kalian. Kami ganggu. Kenapa kamu ganggu? Sampai manapun. Kenapa? Karena kamu ini jalan salah. Jalan memuja, salah. Memuja setan kamu ini. Pujalah. Kenapa? Sang Olik. Sang pencipta. Allah subhanahu wa ta'ala. Bukannya setan yang kamu puja. Bicara apa kau murid? Bicara apa? Tadalah. Kenapa kau? Tidak ada untungnya. Bicara apa kau? Tuang? Allah. Apa yang harus kau lakukan? Datang lagi. Ya Allah. Datang lagi. Luar biasa. Op!
ayah marah besar dengan kalian. Karena selalu, kalian selalu, sudah selalu mengganggu ritual-ritual. Akan kami ganggu. Sampai mana pun kalian itu akan kami ganggu. Tak akan kami biarkan. Kalian sakti. Bukan sakti kau. Kami tidak merasa tidak ada sakti. Tidak ada yang sakti. Sakti itu tidak ada yang sang hebat. Sang Maha Pencipta. Semua itu pendosa. Enggak ada yang hebat itu, enggak ada. Kita itu mau bunuh saja bos. Belajar benar, mumpung masih terbuka. Saya tidak bang. Mau mendengarkan sih seumur umur kita. Saya kalian, eh? Berdebat semua itu. Allah. Sudah pergilah kalian. Apa yang jangan ganggu ritual kami. Ini saya mau nanya aja, apa sih yang kalian minta di sini? Tidak perlu tahu. Itu urusan kami. Memanggil manusia. Buat apa jahat. Kalian tahu? Itu urusan buat kami. Buat apa? Berikin kalian. Mereka ini memanggil-manggil. Sudah pergilah kalian. Jangan ganggu ritual kami. Iya, sehat. Jadi roh-roh yang hitam yang diambil panggil oleh mereka ini. Roh-roh jahat. Ini pengen menambah kekuatan. Allah. Ada pembuang. Baiklah. Jadi menjadi orang ini pikirannya pengen menguasai dunia. Ya, tidak akan mungkin. Dunia, semua mau ditaklukkan, tidak bisa gitu kita hidup dalam. Hanya ngomong. Hati-hati, Bang. Jangan didengarkan omongan mereka itu. Kita tidak perlu mendengarkan bicara mereka. Usir mereka, suruh pergi. Karena mereka ini sudah mengganggu ritual-ritual. Kasih pelajaran untuk kamu. Wah! Allah Akbar. Wah! Wah! Allah Akbar. Semana Allah. Kami akan terus menghalang ya, Moreno. Sampai di titik penghabisan. Sudahlah, lebih kalian kamu pergi. Tidak bisa mendengarkan nasihat lagi kamu. Sudah setan itu isi kamu. Hei, kuasa kegelapan. Berilah ilmu yang paling dahsyat untuk menumpahkan setan satu ini. Keluarkanlah. Saya tak akan berhenti. Sudahlah, mending kalian pergi. Saya tak akan berhenti. Akan pergi. Apa tujuan kamu Rena? Tujuan sampai kamu mati pun kami tujuan saya ke sini. Ingin menguasai dunia. Lebih baik kami mati. Ya jelas. Dalam berantas kezaliman. Karena kami itu ingin banyak uang. Masya Allah. Kalau uang kami banyak apapun bisa. Itu akan ku kasih tahu. Uang segalanya Rena. Uang segalanya bagi kami. Bagi kalian tidak segalanya. Duit yang barokah, kerja secara halal. Kami sudah berusaha dan kerja ini. Kami selagi meminta-minta ini. Minta-minta. Minta-minta dengan roh-roh. Minta lawan pencipta. Jangan kau konyol. Habisi mereka. Apa kau tidak sanggup lagi? Kita usir aja mereka ini. Kita keluarkan.